Jadi nahi mungkar, tahu tak nahi mungkar itu apa? Pernah dengar ayat Al-Quran, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Betul kan? Sering dibacakan oleh ustaz-ustaz. Malahan ayat potongan ayat ini siapa pelajar agama Islam zaman saya, dia memang ada dalam teks agama Islam. Ini satu contoh kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. The focus kepada Terengganu. Ini tahun 2015, Seksyen 16 Enakmen Jenayah, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah, Takzir Terengganu 2001. Dia kata orang lelaki mukallaf yang tak menunaikan solat Jumaat di masjid dalam mukimnya 3 minggu berturut-turut tanpa uzur syar'i ataupun sebab mana sebab boleh didenda maksimum RM1,000 atau dipenjara tidak boleh 6 bulan atau kena dua minggu. Saya dapat tahu ada beberapa tahun lepas ada masjid ada pasang punch card. Punch card, yes. Cuba cari, cuba Google. Macam seramah. Ha? Ya, cuba Google. Ada. Dia ada gambar siap. Ada orang tu tengah sengih macam punch card. Masa nak pergi sembahyang Jumaat. So macam, wow, pergi punch card. Itu kan, berapa kali. Imran berapa kali. Tapi ni kes Terengganu lah. Dan di kampung itu. So, dia boleh sampai ke tahap kegilaan itu. Nah, kenapa ini berlaku? Kan, selalu orang liberals, the so called liberals, saya ni panggil liberals kita kan, atau mereka yang bukan side ini, ya, bukan the Islamis ke apa ke kan, bukan konservatif seperti lah apalah kan, akan macam kenapa ini berlaku, ini tak patut berlaku, dia akan condemn benda ni kan. Kita selalu condemn symptom, kita tak cari akal. Contoh saya kata macam bila kita pandang-pandang kan, kita macam salah liberals juga. Sebab itu dalam human rights dia kata kenapa berlaku cultural relativism? Salah human rights defender. Sebab kau tak explain. Kata kita orang nak explain. You don't explain enough. Jadi jangan salahkan diri kamu sendiri, dia kata. Jadi dalam konteks human rights kita kena tengok kenapa ini berlaku. Then this is serious. Saya tak fikir kalau orang lain tahu, orang tak anggap ini serius, ya. Ayat kuntum khaira ummatin ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ni kan dikaitkan dengan umat yang terbilang khaira ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik ni buat apa? Umat yang terbaik ni dikata ialah kalau kamu ni kuntum khaira ummah, kamu ni adalah umat yang terbaik. Kalau kamu nak jadi umat yang best, cemerlang, supreme, kau kena buat dua benda ni. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tuminullah. Ya. So kau kena galakkan kebaikan, cegah kemungkaran. Jadi ayat ni yang menjadi isu dan fokus kepada nahi mungkar ini. Dan dalam zaman kan contemporary, kita ingin lihat bagaimana pertumbuhan tafsiran-tafsiran daripada ayat ini mencabul ruang hak asasi manusia. Tapi semua orang akan cakap okay, mencegah kemungkaran contohnya dalam konteks ini, this is very private thing, maka ia adalah satu violation of human rights. Baik, kita tahu dan kita faham dan kita sedar. Tetapi sebelum itu, macam saya kata, kita tak akan dapat menyelesaikan ini tanpa kita mengetahui akar dia. Kita tahu akar dia, kita tahu mana nak cabut. Baik, kita pergi tengok apakah akar dia. Akar dia ialah daripada Ibnu Hanbal, iaitu salah seorang ulama yang pernah diketepikan satu tempoh, satu masa, tetapi tiba-tiba dia muncul balik dengan keadaan yang sungguh bersemarak dan diterima dengan begitu lebat dan meriah. Ibn Hanbal meninggal dunia 855 Masihi. Kita kena ingat talang tua 684 Masihi. Ini 855, so macam 200 tahun selepas tu, ya? Masa tu kita Hindu lagi lah, Hindu Buddha lagi lah. Tapi kita dah we have restored our asas human rights pada waktu itu. Tapi dunia Islam pada waktu tu dah sampai ke peringkat ini, ya? Dia ni merupakan tenaga besar kepada doktrin atau konsep nahi mungkar dalam Islam ni.
Okey, konsep ini dia datang kepada balik kepada hadis Nabi, iaitu kalau kita nak mencegah kemungkaran, mestilah dicegah dengan hati, lidah dan tangan. Mencegah dengan hati ni macam macam protes lah, gitu kan? Macam tengok satu orang tu buat maksiat kan, macam ah, kan? Itu paling kecil. Kalau macam kita nampak macam selalu kan kita nampak kan dalam train ke, macam orang tu pandang kita, kita tahu lah kita ni pendosa kan, dia ternampak kita macam jadi Ibn Hanbal dia kata kita kena cegah dengan hati. Semua ulama kata benda yang sama, ya, cegah dengan hati, lidah dan tangan. Tapi ini kita akan bincangkan tafsiran-tafsiran dia. Kita nak tahu macam mana tenganu ni tadi boleh sampai ke peringkat punch card ni, nak masuk masjid semua Jumaat ni. Kalau siapa tak cukup 3 kali ni, kena denda 1,000 dan kena jail 6 bulan ni. Kita nak tahu sampai ke peringkat tu. Jadi kita kena track balik siapa punya hijah ni. Jadi hijah asalnya ni. Dia kata kita kena cegah dengan hati. Cegah dengan hati ni, kita faham lah macam saya kata tadi kan. Tapi di campur cegah dengan lidah ni, Ibn Hanbal kata, dalam banyak kes, Ibn Hanbal ni ialah pengikut mazhab Hanbali yang mengatakan bahawa campur tangan dengan lidah ni macam mana? Satu, amarah suruh macam, eh, hey, dorang apa, eh, pakai suara kenyap. Hih, nampak. Itu kalau macam protes kan, dia macam, eh, hey, pakai suara kenyap. Itu suruh. Nahal larang, jangan nak pakai suara pendek, kan ada kan, di Kelantan kan, tak boleh kan, pemain bola kena kan. Sekarang pun dah kata, nak kena pakai suara panjang, dia larang. Qalali bercakap terus, Qalali Imran. Dia bercakap terus kepada Imran. Dia macam nampak, macam jangan. Dan ini, siapa-siapa saja boleh buat. Kita naik LRT nampak macam, hey, tolong jangan buat macam ni. Tolong tutup sikit saya tak suka tengok Ataupun segala-segala macam-macam yang lain lah kan. Jadi, bercakap terus. Wa'aza gesa atau desak. Buat jangan tak buat Tahu kan, gesa, desak kan. Maksudnya dia lebih kasar lah, lebih keras. Kemudian tu nasihat. Brother, babe, bro. 3 minit, bro. Tarbiyah sentak. Kan ada kan, gerakan tarbiyah sentak kan, bro. Jadi dia cakap nasaha gitu kan. Babaha tegur ni macam-macam lah. Macam sama lah lebih kurang yang tadi tu. Sahaj jerkah pula. Woi, apa ni? Pakai macam ni kan? Jadi, Ibn Hanbal dikenali sebagai sarjana yang memusnahkan instrumen muzik di zaman Abbasiyah. So, siapa main muzik, main serunai, main seruling, sebab dikatakan ada hadis tak boleh main benda bertiup, tak boleh main benda dipetik. So macam orang tanya saya, dulu saya selalu tanya lah, macam saya belajar syariah kan, piano boleh? Piano sebab dia macam bukan ditiup, bukan dipetik kan. Jadi ustaz memerlukan, dia kena melakukan ijtihad dulu kan. Dia fikir-fikir tu, oi tak boleh juga, piano dalam tu ada tali. Jadi dia memusnahkan instrumen muzik, diketahui memusnahkan kotak arak, diketahui memusnahkan papan catur pun tak boleh main dan apa-apa saja dia tak boleh ada apa-apa. Kau rasa macam nampak getih sikit je, dia macam lelok sikit maknanya tak boleh nak berhibur pun. Jadi dua halangan, maknanya memang kita kena buat, tapi dua halangan untuk mencegah kemungkaran ni ialah dua benda je. Jika rasa bahaya melakukannya, contohnya pemaksiat itu bersenjata, macam Imran, apa kau ni? Sedar kau nak pakai macam ni kan? Imran pun keluar pistol. Kau pacar kan? Okay, bro. Okay, betul bro. Bro, chill. Saya tarik balik. Macam tu, kalau kes itu macam tu, maka jangan, dia kata. Jadi, dia ada satu lagi, halangan kedua, tapi nanti saya boleh sampai ke situ. Jadi, kebanyakan doktrin nahi munkar Ibn Hanbal ni, dia sebenarnya adalah berbentuk himpunan soal jawab. Macam orang datang jumpa Ibn Hanbal, ustaz, apa hukum macam ni Ibn Hanbal pun jawab, macam ni. Dan dia pun petik satu hadis. Lepas tu dia cerita lagi, dia punya, macam saya cerita ni lah, jiran saya, apa semua. Jadi, soal jawab itu dinamakan actually dalam istilah Islamic Studies, collection of responsa. Dia macam himpunan
menjawab respon satu respon kepada soalan ataupun apa-apa yang berlaku pada zaman dia itu. Yang maknanya ia bukan semestinya apa ni kuburan hadis Nabi, tetapi termasuk dalam kisah-kisah lingkungan Ibnu Hanbal yang berkait. Dan kebanyakan responsa ini sebenarnya dihimpunkan oleh murid dia. Macam saudara duduk kan, saudara dengar, saudara catat. Kan aku cakap mengaku pun fasati perani tu cakap mengaku. Jadi ditranskrip gitu kan. Jadi orang pun kaitkan, oh dia pernah cakap macam ni macam ni, padahal itu adalah cakap ketika itu. Jadi dia bukan hadis pun. Bukan pun hadis pun. Dan kebanyakannya disusun oleh Abu Bakar Al-Halal dalam konteks doktrin nahi mungkar ni. Kita tengah tengok nahi mungkar saja. Al-amr bil ma'ruf wa nahi mungkar ini adalah satu judul responsa dia. Jadi isi responsa ini ialah melibatkan kebanyakannya. Orang tanya apa biasa kat dia? Satu isu minum arak liquor, main serunai, seruling, serunai, apa-apa sajalah yang berkiup-kiup. Ramai orang tanya, ustaz, sekian. Jadi nama aku jawab. Aktiviti sangkaan seks, tidak semestinya zina ya. Dan bila zina tu dia orang nampak, dan dia kena ada syarat dia empat orang. Kalau macam dengar ceramah Haji Hadi zaman-zaman dulu kan, mestilah nampak seperti mana pencelak masuk ke dalam botol celak. Macam tu sekali. Dia tak semestinya zina eh. Dia biasa aktiviti sangkaan seks. Macam kita dengar orang rumah sebelah kita, abang canan lah. Itu kan? Jadi kita pun macam demam. Okay, seks. Kita sangka boleh jadi dia main catur ke, dia main game ke, tak tahu apa benda kan. Kita pun sangka macam okay, kita pergi untuk rumah dia. Jadi aktiviti sangkaan seks, pergaulan dengan wanita, duduk ke tepi taman, duduk dalam gelap borak-borak, tak solat, tak semayang. Ini macam tadilah, tak nak semayang Jumaat tadi kan. Masuk bermain catur. Bermain catur ni satu kegiatan yang di Baghdad yang sangat popular pada waktu satu waktu dulu. Memiliki gambar. Orang dah mula ada gambar. Dia tak ada kamera pada waktu tu, tapi lukisan lah. Dia lukis suar, dia lukis, letak kat rumah dia macam, ha, kenapa memiliki gambar? Pernah dengar kan? Tak boleh memiliki gambar, nanti dia akan minta nyawa ke akhirat. Nyawa siapa kita kalau kena bagi, nanti nyawa kita. Kan ada banyak lah benda-benda yang macam tu kan. So, ni dulu-dulu lah, sekarang ni lagi lah. Gosip, gosip ni juga dianggap mungkar gitu kan. Maknanya kita boleh cegah kan, bila orang tu gosip, sepak kan dia. Apa gosip eh? Apa dengar kau cakap? Kau cakap pasal Rosmah, sepak tau. Contoh je lah. Ada Rosmah, minta maaf. Membela monyet. Atau benda-benda macam, tengok orang, apa ni pets ni, orang boleh kucing, orang boleh monyet kan. Dengan saya terganggu kan. Ini pun tak boleh juga. Menyanyi macam biasalah kan, kita tahu kan. Terutama wanita yang menyanyi dan meratap kematian. Satu kes dalam responsa dia orang meninggal, dia pun menangis. Jadi kata Ibn Hanbal pada waktu itu, berdasarkan responsa dia lah, bagaimana jika pemaksa itu, contoh peminum arak tu ditegah tapi enggan akur. Kita nampak dia minum arak, dia kata macam, eh jangan minum lah, ni Heineken ni, tahu tak. Terus dia kata macam, suarakan dengan keras cara-caranya kan. Kalau dia kata tak nak, eh aku pula suka hati aku lah, aku nak minum, sedap apa kan. Suarakan dengan keras, tak boleh. Kemudian tu, tuangkan arak dia. Ini dalam responsa yang ambil, buang, tuangkan. Lepas tu kalau set catur nampak, pergi rampas, buangkan. Ini di alam lain berlaku, nanti saya tunjukkan. Tapi saya tak ada dia punya klipping-klipping tu. Dalam surah Ratu Salatin, tadi Ani sebut surah Ratu Salatin kan, Raja Ali Haji baca. Ada part-part ni semua. Seru kejiranan dan ganggu beliau. Macam mana dia kata seru je kejiranan dan ganggu beliau? Dia kata kalau satu orang tu kita dah tegur rumah dia, dia tak nak buat apa-apa, kita panggil, oi orang kampung semua ni tengok ni, dia main muzik ni, meh semua. Jadi ramai orang datang macam, oi tak boleh, jangan. Dia pun berhenti, dia takut lah. Kau tak takut kalau satu kampung datang, kata jangan main serunai, mestilah takut kan. Jadi berhenti. Jadi salah satu praktisnya adalah murid-murid Ibn Hanbal sendiri, nama dia Muhammad Ibn Mus'ab. Dia dengar orang main muzik, dia ketuk pintu rumah orang tu. Orang tu tengah main muzik, orang tu buka lah, adalah agaknya orang gaji dia buka. Lepas tu dia rampas orang tu punya lute, rampas, dia pecahkan. Lepas tu orang tu bergaduh dengan dia. Kan orang tu bergaduh dengan dia pun duduk, dia baca Quran, auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillah.
dengan suara yang kuat sampai jiran-jiran dia pun macam pelik kan. Apa hal ni? Pada si Musa'ab ni, ha, Muhammad Musa'ab ni baca Quran dekat Muhammad ni. Semua ramai-ramai datang. Bila ramai-ramai datang, kejiranan ni akan datang membantu. Macam, oh main main dia, main tabla, main apa, tak boleh. Oh makak apa ni, yang tengok orang baca Quran dah. Ha. Dengar ni, dulu dia dengar orang baca Quran. Sebab, bila orang baca Quran, bila ada ayat Quran, bila kamu dengar ayat Quran, kamu kena diam. Ada satu ayat Quran. Dengar ayat Quran, diam. Bila senyap, yang main tabla ke apa ke tadi, sunai suling tadi pun berasa insaf dan hendaklah dia bertaubat. Terus slide itu nahi mungkar, cara cara Muhammad ibn Mus'ab. Yang kedua tadi dia kata jangan sampai orang tu dia memperbahayakan diri dia kan. Macam saya kata Imran kenapa pakai macam ni, Imran pun keluar pistol, dia berbahaya, jadi jangan cegah. Yang kedua tak boleh cegah, ini Ibn Hanbal kan, dia kata tanggungjawab nahi mungkar itu akan terangkat. Dia wajib tau nahi mungkar ni. It's bukan sunat, bukan apa-apa tau. Dia wajib. Maksudnya dia nampak nahi mungkar tu, dia rasa wajib. Dia mesti wajib. Sebab itu, dia nampak kita tapi dia tak mampu nak buat apa-apa. Dia astagfirullah. Macam tu. So, wajib. Jadi, Ibn Hanbal, dia bersetuju dengan Sufyan As-Sauri dalam satu dialog dia. Sufyan As-Sauri ni cerita. Dia kata dia terkejut dengan satu official, muhtasib, iaitu pegawai muhtasib. Pegawai yang buat kerja muhtasibah melarang mungkar. Seorang muhtasib yang masuk rumah orang, serbu kediaman, banyak tengok rumah, gemparkan mereka dari kemaksiatan. Agaknya orang tengah main muzik, wow, itu daripada atas kan. Orang terkejut, oh, terkejut aku lah kan. Terkejut tu, dia kata itu tak boleh. Ibn Hanbal kata dia menolak pencerobohan. Tapi Ibn Hanbal kata masuk rumah orang menceroboh macam tak boleh. Maksudnya dia tolak pencerobohan je. Ini cadangan Ibn Hanbal. Dia kata kalau kita dapat masuk rumah orang tu, ceroboh jangan. Ceroboh tak boleh. Tapi kalau kita dapat masuk rumah dia, kita curahkan dia punya arak tu dengan garam. Atau kita masuk rumah dia tu, oi, ada papan catur. Ada apa? Sekarang ni ada wing, apa permainan game ke PS2 kan. Ke PS2 apa dah kot. Play-play dia kan. Cabut lah kipa-kipa dengan masa kat gunting. Kita dapat main lagi kan. Mungkaran dia kan. Bila dia kita balik rumah, cuy, ya Allah, bias tu aku gamble kan. Kan ha? Baru orang tu perasan. Jadi dia kata kena buat macam tu. Ya? Jadi formula ni ikut khabar terawal ni ialah jangan menyiasat sesuatu yang tidak terbuka atau diketahui. Kita tak tahu, jangan siasat. Ini formula awal dia. Jika kedengaran muzik di kawasan kejiranan tidak diketahui dari mana, jangan dicari. Ini bila digunakan doktrin ni, semua liberal-liberal semua, woi, very progressive mufti-mufti ni, liberal. Kan? Sebenarnya ini adalah doktrin Ibn Hanbal. Doktrin umum Ibn Hanbal. Tapi bila kita spesifikkan nanti, dia ada slide-slide going on, you akan tengok macam, wah, dia ada yang part ini yang di-exploit untuk tunjukkan, see, I'm liberal, dan liberal-liberal pun sorak joget-joget macam, okay. Kan? Sebenarnya dia pakai benda ni je. Jadi, satu lagi yang paling penting, Ibn Hanbal kata, kemungkaran sekiranya dilakukan oleh penguasa, tak boleh cegah. Sultan Mahmud bunuh Tun Ali satu family ke Sam Zafar kot, colit Tun Teja ke siapa ke, siapa-siapalah gaji-gaji buat apa-apa ke, kita tak boleh cegah. Sebab dia punya formula adalah jika air laut pasang dan melepuh, siapa dapat mengimpangnya. So dengan penguasa kita jangan lawan. Okay, hayat Ibn Hanbal ni, tapi kan kalau kita cakap pasal Ibn Hanbal ni, the Hanabilites akan kata macam, eh, kau tak tahu apa-apa pasal Ibn Hanbal. Kau pernah baca ke Mustaq Ibn Hanbal? Kau pernah baca ke ini kan? Kau tak pernah baca. Kau dengar kuliah fasih terani je. Ini semua fitnah. Semua kan? Blah-blah-blah kan? Kita tahu, Ibn Hanbal ni memang pernah ketangkap dengan gajah pada waktu tu. Tapi dia kena tangkap bukan sebab dia melawan. Sebab waktu itu memang kecoh. Dia adalah era yang ada banyak hal. Ada banyak pergaduhan, ada banyak rusuhan, ada banyak something di Baghdad pada tu. Dia bukan satu negeri yang ada order yang betul-betul yang ni. Kemudian itu ada banyak pemberontakan, ada banyak peperangan saudara dan sebagainya. Jadi sesiapa saja boleh, orang boleh suspek dia ni. Oh, dia ni ramai nampak orang pergi mengaji kat rumah dia. Kan? Tangkaplah dia 2-3 hari. Tangkap 2-3 hari. Jadi memang kerap kena tangkap. Jadi dia kerap kena tangkap tu bukan kerana dia tu melawan. Ya? Malahan pekaji-pekaji yang objektif bila mengkaji Ibn Hanbal ini, dia kata dia tak pernah terlibat dalam perang.
tidak pernah terlibat dengan gerakan Mahsa Salih bin Salamah. Diketahui dia tak pernah buat, dia duduk kat rumah dia je ceramah, orang datang ke rumah dia. Ketika era Mehna, era dia kata Mehna, tribulasi antara 1833 Masih sampai 1844 Masih, ketika era Abbasid pun dia tak terlibat juga. Dia tak pergi bersih satu, bersih dua, tiga, empat, lima, tak pernah dengar, tak pernah kelihatan. Jadi, dan kesimpulannya beratap tidak berkonfrontasi dengan pemerintah, sebab kalau air laut pasang, kita tidak boleh mengempangkannya, ya. Jadi pernah ditahan penguasa, tapi ia bukan indikasi beliau melawan. Trouble always came knocking at his door, not the other way around. Maksudnya dia tak cek trouble, trouble datang dia lah, macam tu. Jadi ini kena faham. Jadi sebab ini ramai dah Hanabila, saya akan selalu kecuali, pun tak tahu pasal Ibn Hanbal dia selalu kena tangkap. Ibn Hanbal kena tangkap bukan indikasi dia adalah seorang pemberontak. Okey, ini kes pengikut Hanbali di Baghdad. Ibn Hanbali duduk di Baghdad. Jadi ini pengikut-pengikut awal ni dia buat apa? Selepas dia dah meninggal, the Hanabilites telah pun berkembang. Kebanyakan kegiatan nahi munkar for being wrong ini datang daripada seorang pengikut Hanbali nama dia Barbahari. Barbahari. Dia ni meninggal tahun 941. Ya, yang depan tu hijrah dia. Jadi sebelum kematian Ibn Hanbal, pengikut beliau ni sudah direkodkan sebagai dalam sejarah sebagai angry and aggressive crowds. Jadi contoh, mereka ni angry and aggressive. Ada satu orang Syiah, ulama Syiah meninggal, Abu Ja'far Al-Tabari, 923 Masihi. Orang tak nak bagi dia ke bumi. Dah orang dah mati, pakai lah ke bumi kan. Tak nak bagi. Pergi ke bumi sana, pergi ke bumi sini. Sampai jadi kecoh. Jadi orang tu sudahnya dikebumikan senyap-senyap pada waktu malam. Kebanyakan ulama Syiah dikebumikan senyap-senyap pada waktu malam, sebab tak nak kecoh. Kalau tak memang kecoh. Jadi suka buat kecoh ni, terutama ketika pengikut Abu Ja'far Al-Tabari untuk kekecohan. Kemudian itu, pengikut Ibn Hanbal pernah mencetuskan rasuhan pada tahun 929 Masihi di Baghdad. Isu dengan orang yang tak bersetuju dengan ni, isu beberapa ayat dalam tafsir Quran. Jadi, pokoknya muscular cannibalism kan, telah terbenih, telah tercetus, telah menjadi, tersemai, ya. So dia berkembang daripada masuk Latin pula kan, Ecclesia Pressa menjadi Ecclesia Militans, yang kemudian dia akan berkembang jadi fanatical terrorism, Al-Qaeda, IS, potong kepala orang semua kan. Dia ini benih dia, asal dia. Kita kena tengok akar. Kenapa Terengganu boleh halang orang suruh pancikat? Kita tengok dulu perlahan-lahan daripada mana muncul dia, ya. Jadi baru kita boleh kata dengan kajian Terengganu, you punya ni adalah ikut satu tradition yang keras. Itu Ibn Hanbal punya ni sekian. Ada tradition lain yang kamu tak guna. Kamu kata kamu ahli sunnah wal jamaah, kamu Syafi'i, kenapa kamu guna yang Hanbali? Nampak tak? Jadi kita kena pergi kepada isu je. Jadi sekarang ni masalahnya ialah aktivis, especially the liberals, dia tu melenting benda ni. Tapi kita tak selesaikan masalah, kita selesaikan simptom aja. Jadi salah satu pengikut Hanbali yang muscular Hanbali ni, Abu Ya'la ni, dia ada menggariskan beberapa benda nahi munkar. Dia kata satu wajib, ni semua orang tak akan pertikaikan, mesti kita cegah kemungkaran. Tapi siapa yang wajib lakukan? Dia kata nombor satu yang wajib lakukan imam, iaitu penguasa, pemerintah pada waktu itu. Kemudian tu dia kata orang alim, satu orang alim cukup, dia tahu semua. Nah, ini pun satu isu juga, macam mana kita nak menentukan orang itu alim atau tidak dan sebagainya kan. Qadi ni tahu kan, dia mahkamah, selesaikan mahkamah. Amin, nah, ini isu orang awam. Jadi orang awam boleh cegah kemungkaran. Siapa-siapa je yang bro, sis, jangan gini-gini. Jadi dia akan merebak. Bagaimana dilakukan? Protes hati. Tapi kan kalau protes hati ni disebut sekelibas je, dia akan lebih banyak pasal melakukan teguran dengan lidah, dengan mulut, dan juga dengan action, dengan physical, ya. Prasyarat dilakukan, dia kata seorang pelaku, ini penting, ya. Nanti saya akan pergi hujung, nanti saya akan tunjukkan kalau dalam mazhab Syiah, prasyarat dia ialah bukan pendosa tu, tapi pencegah itu yang kena tahu. Dia terbalik. Prasyarat dilakukan ialah pelaku
pendosa tu tahu dia maknanya dia ada ilmu yang satu benda yang dosa. Jadi dia tahu bila itu berdosa dan dia mengulanginya. Bila dia tahu dosa dan dia mengulanginya, maka dia kata bahawa orang ni memang sengaja buat kemungkaran. Kalau macam dia tak tahu, dia minum macam, eh sedap lah ini. Hei, bawah tanpa kau boleh Heineken ke? Kau tak tahu aku yang nanti tarik atau kuih buih ni. Dia tak tahu. Jadi jangan kita pergi lempang dia. Dia tak tahu. Tapi kalau macam dia tahu macam, eh Heineken, ini bukan kali pertama. Lempang lah dia, itu kan? Wajib, itu kan? Jadi dia kata prasyarat dia pendosa tu mesti tahu tu dosa. Kemudian tu E, dia kata tidak membawa kepada musibah besar. Dalam ni, Abu Ya'ra tidak terangkan. Dia sebut sekali imbas sahaja. Seterusnya, F, dia kata mesti berjaya dicegah. Maksudnya can get results. Macam bila kita cegah dia tu, memang boleh dapat result. Memang orang tu takut lah. Memang kita macam kata ke dia ni pakai suara pendek, kita bawa suara panjang begini. Buka! Buka! Pakai dia! Dan memang dia pakai, kan? Ha, kalau dia korang hilaf lah, ada aku jawab ya. Jadi kalau dia tak buat macam tak results, we cannot get results macam tak ya. Dan tidak membahayakan pencegah lah, macam kata Imran berapa pistol buat kan, ha, tak, jangan buat. Ya, ini apa ialah gariskan ni A B C D E F G. Ini kalau seseorang mufti salafi dia exploit, he will look like a liberal. Ini je. Padahal bila saya terangkan dalam konteks seperti ini, kamu akan nampak macam teruknya. Kalau masuk rumah orang, boleh kata boleh tabur arak, boleh tabur garam dalam orang punya wine. Tapi bila diterangkan dalam konteks yang lain, orang nampak macam liberal, suka lah. Macam tu. Padahal itu kan. Like, okay. Kemudian Hambali ni dia tak dapat sambutan di Baghdad sebab orang dia pelik. Very angry, very aggressive, sikit-sikit nak rampas orang punya sunai, sikit-sikit nak rampas baju orang, sikit-sikit nak buat hal tu kan. Jadi dia merosot. Tapi dan nasib tak baik kan cerita. Tiba-tiba dia muncul di Damaskus di Syria. Syams. Damascus. Di Syams ni di Syria. Wilayah di sini bentuk dia lain. Bentuk dia ialah dia lebih terlibat dalam bidang akademia. Jadi kesarjanaan dia itu semakin menonjol. Ini penting. Bila kesarjanaan dia itu menonjol, dia akan diterima pakai lambat launnya. Orang rasa macam, eh pandai rupanya dia. Dan dia dah mula ada dokumen, dia dah ada buku, dia mengajar dan sebagainya. Jadi di Damaskus, mereka ni adalah minoriti. Di Baghdad, mereka majoriti. Maksud tu ramai. Agak ramai. Jadi mereka ni minoriti. Sebab kat situ, wilayah situ, dia ada Syafi'i, dia ada Hanafi, ya, ada mazhab. Selepas tu nanti Ottoman datang, ada Hanafi. Jadi mereka ni adalah minoriti. Jadi pendekatan yang dibawa, yang ada di Iraq, tidak dibawa ke Syria. Apa yang mereka lakukan ialah mereka berbaik-baik. Dan mereka ni adalah, macam kita tengok daripada Ibn Hanbal kata, pemerintah kalau buat jahat, jangan cegah. Kita tak boleh mengempangkan air laut pasang. Jadi, itu basis daripada formula daripada Ibn Hanbal tadi. Dia dah berkembang sampai ke pintu Hanbali di Damaskus. Mereka pun masuk dalam perundangan. Bila masuk dalam perundangan, banyaklah hakim-hakim yang dilantik, qadi-qadi yang dilantik daripada mazhab Hanbali. Antara yang terkenal ialah hakim nama Ibn Abi Umar Al-Maqdisi. Ini adalah hakim daripada mazhab Hanbali. Tapi kena ingat pada waktu itu di Syria, dia macam ada certain kind of equality antara pengikut-pengikut mazhab lah. Jadi dia kata, kau Syafi'i eh? Ambil seorang hakim Syafi'i. Kau apa mazhab apa? Mazhab Hanafi. Okey, ada hakim Hanafi. Siapa lagi? Maliki. Jadi kalau macam kata Alim datang macam, saya ada masalah lah apa-apa semua kan, datang kat mahkamah, kau mazhab apa? Saya mazhab apa ni, Hanbali. Eh, tak pernah dengar pun. Eh, cari. Siapa yang ada tahu mazhab Hanbali ni? Kesian ni. Kita kena bagi keadilan ke dia. Pergi cari-cari, dapatlah Ibn Abi Umar Al-Maqdisi. Jadi hakim ni ada orang ada kes. Kita orang tak tahu ni mazhab Hanbali punya kes ni. Macam itulah contohnya. Dia ni jadi hakim. Jadi
Yang lebih berpengaruh terkemudiannya adalah yang kita selalu dengar, Ibnu Taimiyah. Telah ada di Damsyik dan sangat berpengaruh perlahan-lahan. Kenapa dia jadi berpengaruh? Kerana pada waktu itu di Syria juga kita memang ini era itu dekat tu ada masalah, iaitu berlawan dengan Tartar. Tartar ialah Mongol, Mongol kan? Mongol datang daripada Mongolia lah kan? Dia datang attack dekat Syria. Dan sampai ke peringkat ni, bila kita kata Tartar, dia masuk Islam. Dia bukan macam Kublai Khan eh. Dia masuk, dia bukan Genghis Khan, Kublai Khan. Jadi dia masuk Islam. Jadi orang rasa macam, okay, dia Islam. Orang rasa macam, macam mana ni nak buat ni? Islam. Jadi pada waktu ni, Ibnu Taimiyah ni dia berhadapan dia dengan orang-orang Tartar ni. Orang-orang Tartar ni dah masuk Islam, dan dia bila masuk Islam, dia bukan Islam itu saja. Di Islam dia bawa hal Mongol dia. Jadi dia ada pengaruh Mongol yang dia bawa, Tartar yang dia bawa, menyebabkan ada isu-isu yang ni. Jadi Ibnu Taimiyah ni dia menjadi mendapat traction, mendapat pengaruh kerana kerja-kerja seperti ini. Dan strategi Hambali di Damsyik ni bukan something macam apa Muhammad Ibn Musa'ab buat dekat Baghdad lah. Pergi pecahkan barang rumah orang. Sebab dia minoriti. Dia sikit. Jadi dia tak buat kerja tu. Dia buat kerja ni apa? Kita buat kawan lah dengan pemerintah. Kita buat kawan, kita masuk dalam kerajaan, jadi hakim dan sebagainya. Jadi Ibn Taimiyah ada menulis sebuah kitab, Al-Amru Bil Ma'ruf Wa Nahi Al Munkar. Beliau menekankan empat perkara. Dia kata yang melakukan kesalahan tahu beza ma'ruf dan munkar. Jadi sebelum kita pukul dia, kita tanya dulu. Tahu tak? Tak boleh macam ni? Tak tahu. Betul ke tak tahu? Check dia tahu ke tak tahu. Kalau ternyata dia tahu, kita cegah kemungkaran dia. Wajib. Yeah. B, benefit mengatasi kemudaratan. Jadi maknanya kita kena pastikan bahawa dapat maslahah. Maslahah kan, mengatasi musibah atau mafsadah. Jadi justru kesamsingan bukan satu anjuran. Jadi memang dia tak buat kerja samsing-nyamsing, pukul orang ni, dia tak buat kerja ni. Kemudian tu dia kata jika mendapat tentangan, hendaklah bersabar. Macam, jangan pakai lah macam ni, kau tak tahu ke? Kan, tak baik pakai macam ni, kan aurat kan? Tu, tak keluar pistol lah, keluar cota. Libas pukul saya kan. Bila kata macam sabar kan, disapu dengan iman, kesabaran itu sebagai dari iman, kenal bersabar. Di tanggungjawab itu hanya jika mempunyai kuasa untuk dilakukan. Maksudnya Ibnu Taimiyah dia kata apa? Mesti boleh dilakukan oleh ulama dan umara, muluk, masyayikh ni the elders ya, macam tertinggi lah, ahli diwan, pegawai kerajaan. Tapi tak dilakukan oleh army, orang awam. Macam tadi tu yang dekat Baghdad tu sama-sama boleh buat. Ini dia ada beza sikit, tak ada orang awam. Ibnu Taimiyah ni. Macam tu je. Ini beza-beza macam tu je. Okey, seterusnya. Tapi Osmaniyah pun kita tahu, Osmaniyah tibalah di Syria, dia menguasai, menjajah kerajaan di Syria, Syam sini. Dan apa yang Osmaniyah lakukan, Osmaniyah ni dia Hanafi, dia tak suka Hambali. Maka kalau dululah, sekarang ni Erdogan pun dah satu macam juga kan. Dulu-dulu kalau kita tanya orang Turki, dia tak suka orang Saudi, sebab memang mereka ada sejarah yang panjang dengan Hanbali ni ya. Jadi dia tak bagi kursi dah kepada orang-orang di Damsyik. Orang-orang dia tak ada hakim, tak kursi hakim tak ada. Tapi sebelum itu Hambali telah pun ada kursi sebagai hakim. Dia dah berkembang. Dan Kuasa Ottoman terpaksa mengiktiraf dia sebagai suatu mazhab di bawah Ahlu Sunnah, iaitu antara 15-16, macam tu, 16 something, dalam 100 tahun ya. Jadi usaha untuk memastikan mazhab ini kekal relevan dilakukan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, meninggal 1350, Ibnu Abdul Al-Hadi 1343, Ibnu Rajab 1353. Kemudian secara kita tengok daripada 1353 sampai 1452 tu ada satu gap yang agak lama kan.
kembali ni revive, resurrect oleh Zain Abidin As-Salihi 1452. Tu lepas padam, merosot. Sebab itu ramai orang kalau kita tanya, kalau ulama yang Islamic Studies kata mazhab Hanbali ni, dia hampir extinct, dia dah hampir pupus. Tapi tiba-tiba di Mesir ada seorang naik balik, Mari Ibn Yusuf di Mesir. Kemudian tu Damsyik ada balik, Ibn Fakir Fisa. Ini semua tahun daripada 14 tadi sampai 16 dekat 100 lebih tahun. Ya. Kemudian itu berlaku lagi di Palestin, Syamsuddin As-Safari ni, Palestin. Tapi usaha ni memang kita anggap a tale of two cities lah, Baghdad dan Damsyik sahaja. It will change forever bila mazhab Hanbali diterima seterusnya di Najd. Najd ini adalah di Saudi Arabia hari ini, Arab Saudi. Ini tempat kelahiran mazhab Wahabi, ya. Baik, perubahan pusat pengaruh Hanbali ini mengakibatkan mazhab ini banyak daripada Baghdad dia pindah ke Damsyik, dia lepas tu dia pindah ke Najd di Saudi. Ini sangat penting untuk kita faham sebab daripada Hanbali ni seorang dia duduk dalam lingkungan Muslim berperadaban, kan, kesajaran jadi hakim sebagainya, kan, urban cosmopolitan. Baghdad pun boleh dikira urban cosmopolitan. Dia telah pindah ke kawasan padang pasir, iaitu society yang tribal society, Badwi tribal society. Puak yang kecil, Badwi, tapi dia ada puak-puak lagi. Saud adalah salah satu puak daripada puak-puak yang banyak. Kadang-kadang kita dengar orang ni puak apa ni, puak apa tu. Oh, dia banggalah dengan dia punya puak, dia punya puak gitu kan. Tapi semuanya Arab lah. Macam bertanya macam, kau daripada mana? Aku Jawa. Aku Bugis. Aku Makassar. Kita dah tak ada macam tu, kan? Kita banyak, kita orang Melayu kita tak adalah macam, eh halo, saya bukan, saya Boyan. Eh, saya Batak. Kita tak macam tu dah. Semua macam Melayu lah, muka perlembagaan dan Islam. Okey, jadi Hanbali, tokoh Hanbali di Najd ialah Muhammad Ibn Abdul Wahab lah, 1792. Dan dia ni memang dah tulis kitab banyak. Dia anti politism, ketahyulan, hurafat, apa lagi, bid'ah dan macam-macam lah. Dia musnahkan kubur, dia kata kubur ni tak boleh ada binaan, ada bangunan dan macam-macam lah. Dia punya gerakan dia lah semuanya tentang urusan itu, tentang hal itu, ya? Dan dia ambil sedikit strategi orang Damsyik, Hanbali di Damsyik. Maknanya dia adalah gabungan Baghdad dan Damsyik, jadi Najd. Dia ambil strategi itu ialah bekerjasama secara politiknya dengan penguasa satu daerah kecil. Dia daerah ni ada oasis, dan di padang pasir, gurun, kalau ada oasis, tempat subur lah, adalah kampung kecil, pekan kecil, ada pusat tampin dekatnya, Diriya. Dan dia punya penguasa tu, penghulu dia, Muhammad Ibn Sa'ud. Dengan Muhammad Ibn Sa'ud ni dia bekerjasama, maka dia pergi kacau golongan-golongan yang sedia ada. Mereka malahan menyeberang masuk ke Iraq dan serang Karbala. 5,000 orang mati sekali serang. Dan mereka juga serang Madinah. Serang Madinah, serang ni memang kerja mereka ni serang orang gaduh. Sebab dia memang puak, dia memang Arab Badwi. Memang perangai diorang ni suka bergaduh, suka berpedang, berparang. Salah satu tarian Saudi yang terkenal adalah tarian pedang. Dua tiga tahun lepas di pesta buku ada tunjuk tarian pedang. Kan awak banding dengan Zapin. Oh, Zapin kan ada dia punya ada teknik ayam patah, kan. Tak, ayam patah dia adalah arts yang sebagainya. Nahi Munkar adalah agenda paling besar Hanbali di Najd. Dia, saya nak cakapkan, mazhab Hanbali sebelum ini, Nahi Munkar itu bukan satu doktrin utama dalam mazhab ini. Salah satu doktrin, not the main doctrine. Bila sampai di Najd, dia adalah main thing, main doctrine. Dan negara Saudi diasaskan oleh doktrin ini, iaitu Nahi Munkar. Ya, macam orang tanya, kan, kenapalah gila orang Amerika ni, kan, iaitu kita rasa tak logik, kan, orang Amerika kan semua orang jadi macam sheriff, jadi macam semua boleh pegang pistol. Betul tak? Semua orang boleh punya pistol, kan. Ini
Demokrat pun tak berani nak marah ke Republican. Wah, Iman lah kau pergi tembak satu sekolah, Sandy Hook punya sekolah kan. Tembak budak mati 20-30 orang, tapi tak ada siapa pun berani nak buat satu akta. Hatta Obama untuk buat satu akta, ubah satu bil, cabut senapang, cabut rifle, machine gun. Sebab apa? Negara Amerika diasaskan dengan senjata. Di zaman Wild Wild West dulu kan. Jadi semua orang mempunyai hak bersenjata adalah dia kata human rights. Nampak tak? Jadi human rights dengan setiap negara dia ada perubahan-perubahan besar, perbezaan-perbezaan yang kelop mata. Jadi doktrin Saudi sama macam kes Amerika, dia lain cerita, dia macam dia cowboy, ni Barbie. Dia lebih kurang lah dengan Amerika. Jadi kalau saya tu dia boleh become friends. Baik. Gerakan Wahabi kita tahu ialah dengan alasan untuk membasmi tahyul, bid'ah, khurafat dan reformasi ketauhidan. Diorang dianggap golongan puritan ya? Ataupun reformis. Sebab dia nak reform, dia kata agama Islam yang di situ. Di situ berdepan dengan masalah. Di Baghdad, di Damsyik sudah berlaku Islam yang kesarjanaan. Orang debate, orang dialog secara akademik. Ini tak. Ini memang negeri memang suka berperang. Negeri Badui, negeri puak-puak ya. Jadi saya katakan dia dapat kacukan budaya kesamsingan Barbahari, pamflet Nahi Munkar Ibn Taymiyah dan kuasa politik Ibn Saud apabila Ibn Abdul Wahab, anak Muhammad Abdul Wahab dan cucunya Sulaiman Ibn Abdul Wahab 1818 beroleh kuasa. Ini dia pergi serang sana serang sini ni. Dan mereka mulai melarang yang mungkar terhadap jemaah haji antara 1803 dan 1814. Tempoh ni dia mula banyak buat larangan-larangan tertentu kepada orang di jemaah haji di Mekah. Dan mereka belum berkuasa. Ni mereka belum berkuasa tau. Dia macam tahap sebab dia macam order tak ada. Dia macam bukan sebuah negara yang macam ada macam itu sistem bernegara, ada hakim, ada apa semua. Pada waktu itu belum ada. Dan dia dapat dukungan berkelompok, banyak ramai. Sebab itu kan kalau saya pernah pergi macam umrah, keliling Kaabah ya kan, kita pegang tasbih. Tasbih tu boleh. Baik, jadi Hambali dapat masukan baru, new insertion ke militanan. Dan yang kedua yang paling masalah iaitu Mudarat Al-Kufar. Maksudnya golongan yang tak amalkan Islam betul-betul, suka ziarah kubur ni, Syiah, golongan Sufi, ni semua ni kapemu ni. Kapemu. Gejala takfiri pun berkembang. Tapi kita tak nak tengok dari segi sosiologi, human rights. Saya cuma beritahu sekali Mas Mudarat Al-Kufar ini. Tahap kedua negara Saudi, dia dah jadi macam bentuk negara yang ada frame sikit lah eh. Dah ada undang-undang sikit, dia dah ada dia punya penguasa dia. Walaupun sebenarnya tak ada betul-betul macam zaman moden sekarang ni. Iaitu daripada Turki Ibn Abdullah 1823 sampai 1834 yang menjadikan melarang mungkar ini sebagai aktiviti mikro, termasuk memastikan warganya bersembahyang. Kita ingat tadi kes Terengganu tadi kan. Jadi dia mesti pastikan warganya bersembahyang, dia kena pergi rumah ke rumah. Saudara tahu nanti sekali lagi slide 2 saya nak tunjuk slide seterusnya. Zaman di alam Melayu, Johor Riau pernah berlaku Yang Tuan Muda Ali. Saudara boleh baca dalam surah Al-Qasas Latin. Dia ada pegawai muhtasib duduk kat luar kampung, tunggu jalan subuh, tengok rumah mana yang lampu terpasang. Kalau rumah gelap, ketuk suruh semayang. Lepas tu bukan lampu terpasang, pastikan bilik air dia punya air. Suluh lampu, tengok, oh ada air. Nasib mandi saya semayang, buang air kecil yang berkepatut kan. Basah lah bilik air dia. Jadi ini berlaku di Johor Riau eh. Nanti ini dia dapat apa tau, dia dapat dia, example, rujukan dia daripada sini lah. Jadi aktiviti mikro sebab dia punya tahun-tahun tu dia hampir sama, 18 something eh. Dia bawa bila ulama-ulama tu, Raja Haji dan Raja Ali Haji pergi haji, dia belajar dengan ulama-ulama di sini. Masa tu Wahabi dah kuat. Ya. Kemudian tu Faisal Ibn Turki jadikan tadi dispastikan orang tu sembahyang ke tak sembahyang. Tapi raja seterusnya, anak dia Faisal Ibn Turki kata dia adalah arkan Islam, rukun Islam. Bila dia jadi rukun Islam, kalau kau tak kerjakan, kau dah tak jadi Islam. Tak jadi Islam, kita boleh buat apa
apa sahaja yang kita suka. Ni yang sebab dia dah tadi kufar, budara al-kufar tadi kan. Jadi ini yang kesnya. Tahap ketiga negara Saudi. Inilah datuk kepada semua gaja-gaja Saudi sekarang. Bukan datuk, ayah. Ayah dia, yang sekarang pun ayah dia ni. Anak dia banyak pun, 80 lebih kan? Oh, banyak bini dia. Jadi sampai anak dia pun sekarang ni memerintah lagi. Kecuali kalau yang bawah ni, Salman ni, MBS Muhammad, Muhammad bin Salman ni, dia dah tukar jadi generasi lain. Dia jadikan pencegahan kemungkaran ini, ingat ya, dia satu doktrin pengasasan negara Saudi. Dia jadikan ini satu tugas negara. Maka dia bentuk satu institusi, Hay'at Al-Amru bil Ma'ruf wal Nahy 'anil Munkar ni. Dan dia pun tubuhkan institusi-institusi pendidikan, Mesti Madinah, Mesti Mukura dan macam-macam institusi lagi. Dan kuasa Saudi inilah yang sebagai pengeluar minyak membolehkan petrodollar sebab dia banyak duit, menyebarkan doktrin dan pendekatan lain bukan ini ke negara Islam. Jadi, bila sampai ke negara kita, wilayah kita, satu benda yang menyebabkan kita ada persamaan dengan Hanbali Najd ini ialah Islam kita legalistik. Islam kita sangat mementingkan fiqah. Maka dengan itu dia connect. Dia macam ada satu wayar seperti ting. Dia macam psh, spark. Kalau tak, dia tak spark. Sebab ada tempat-tempat dia pergi, Wahabi ni, dia sebarkan di Turki. Turki kuat budaya kesufian. So dia tak susah nak connect. Jadi kita masuk dulu, kita ni dulu, kita tukar dulu kepala diorang, baru macam baru connect. Tapi ada tempat macam Indonesia, Indonesia susah nak masuk. Lately 10 tahun ni baru senang masuk. Sebab budaya Islam di Indonesia, dia siapa-siapa saja boleh buat masjid kan? Sini masjid, surau kita dapat kebenaran daripada Jabatan Agama. Jadi kita tengok ada masjid, ada masjid. Saya ikut mak saya pergi jalan di Indonesia kan. Orang tua ikutlah package kan. Kalau tak kita boleh ambil backpackers je kan. Oh ni surau siapa? Oh ini surau kata ini. Tak tahu ini Muhammadiyah ke NU ke. Siapa-siapa je boleh buat masjid. Maksudnya dia tak ada macam pernah dari Indonesia. Raya pun lain. Puasa hari lain, raya hari lain sebab orang NU. Salah satu family ada seorang ikut Nahdlatul Ulama, seorang ikut Muhammadiyah, seorang Syiah, ada tiga kan. Raya dan lain kan. Kalau cari raya tak, bu saya raya dulu, bu ayah makan-makan. Maknya masak rendang makan, ibu dah datang ulama, gitu kan. Muhammadiyah kamu makan dulu, gitu kan. Toleransi kan. Tapi itu dia susah nak masuk, susah nak connect. Tapi kita ni cepat sebab ting, sebab ada aspek legalistik.